Resmob Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus curanmor di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Kali ini pelaku menggunakan modus dengan memesan ojek, kemudian pelaku meminta untuk berhenti di tengah jalan dan mendorong korban, lalu merampas serta membawa kabur motor korban. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengingatkan kepada para ojek online maupun ojek pangkalan untuk tetap berhati-hati dalam membawa penumpang dan memilih penumpang. Atas perbuatannya, para tersangka curanmor dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 9 tahun dan 480 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 4 tahun. Pada saat dilakukan penangkapan ini, pelapornya adalah tukang ojek. Modusnya adalah dengan cara dia jadi penumpang, memesan ojek, kemudian jadi penumpang, nanti di tengah jalan pada saat sudah tujuannya sudah, kita katakan tujuannya misalnya ke tempat A, padahal bukan itu tujuannya. Nanti pada saat berhenti, pelaku ini kemudian mendorong si korban atau sopir dari para ojek tersebut, kemudian kendaraannya dibawa kabur. Yang mana ini? Gimana? Kamu? Iya. Iya, yang ojek siapa? Korban ojek. Yang jadi korban adalah korban ojek. Pengakuannya baru 5 kali. Untuk ojek, tetapi curanmornya mana orangnya? Kamu, yang ojek siapa? Katakan. Kamu berapa kali ojek sudah? Berapa kali? 5. Kalau curanmornya berapa kali ya biasa? Hah? Belum. Nanti pasti pernah di PM sini. Ya? Ini spesialis untuk ojek. Jadi ojek itu mereka dorong terus kemudian dibawa kabur kendaraannya. Ini juga. Kita harapkan imbauan juga ini modus seperti ini bisa buat teman-teman ojek-ojek khususnya pada ojek online lebih hati-hati lagi memilih penumpangnya dan juga kemudian juga bisa menjaga diri karena modusnya cukup antik juga pada santrinya sampai sopirnya apa pengemudi ojek ini kemudian didorong dan kendaraan dibawa kabur ini modusnya ya. Di sini kita kenakan di pasal 365 dan 1 adalah 480-nya. Ya. Ancamannya adalah 9 tahun penjara. Untuk 480-nya adalah 4 tahun penjara, ya. Dari Jakarta, Mutia Wahyu dan Ibnu, Tribrata TV. Salam Tribrata.